Masih dari UMJ, pemirsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar seminar internasional bertajuk Promoting the Betawi Local Tradition to Global Community. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Betawi secara luas ke berbagai negara. Seminar internasional digelar di Aula Kasman Singo di Mejo, FISIP UMJ, yang dihadiri oleh budayawan Betawi Imran Yunus, Dekan FISIP UMJ Evi Satispi, Wakil Rektor 2 UMJ Muhammad Hadi, dan beberapa mahasiswa yang berasal dari India, serta diikuti ratusan sivitas akademika dari berbagai universitas. Budayawan Betawi Imran Yunus menjelaskan budaya Betawi melakukan studi banding ke India, dan kini India hadir ke Indonesia untuk merasakan langsung suasana kehidupan budaya Betawi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Amin Sabana menuturkan program ini difokuskan untuk mempromosikan budaya dan tradisi Betawi ke global community. Oke, Alhamdulillah pada hari ini akan dimulai program pengabdian masyarakat internasional ya, yang diinisiasi oleh FISIP UMJ dengan dua universitas di India, ADPU dan Abhinav ya. Jadi tujuan dari program pengabdian masyarakat internasional ini tentu saja kita ingin memberikan pengalaman buat mahasiswa dan dosen bagaimana melakukan pengabdian masyarakat dengan negara lain gitu. Nah, tahun ini fokus kita adalah mempromosikan seni, budaya dan tradisi Betawi ke global community. Karena apa? Karena kita sangat meyakini sebenarnya budaya dan tradisi Betawi ini sangat kaya dan menarik untuk dibawa ke tingkat global gitu. Hanya saja mungkin perlu adanya pembelajaran-pembelajaran, dan makanya kenapa kita mengajak India, karena seni, tradisi dan budaya India kan sudah ke arah global market ya, dan kita ingin mereka menularkan bagaimana sih strategi yang mereka lakukan. Nah, harapannya bagi kita FISIP UMJ melalui program pengabdian masyarakat internasional ini, dari segi akademik gitu ya, ini akan menjadi jalan kita salah satunya gitu ya ke arah akreditasi internasional ya. Kemudian dari segi non akademik ya, kita berharap akan ada eksplorasi-eksplorasi dengan India ke depannya gitu ya, terkait dengan apa yang bisa mereka support terkait dengan sektor sosial, budaya yang ada di Indonesia. Di tempat yang sama, mahasiswa asal India Saloni Sawant mengatakan hubungan persahabatan antara Indonesia dengan India sangat baik. Sawant juga ingin lebih mengenal budaya Indonesia serta mempromosikan budaya India ke Indonesia. And I have joined this program because I would like to get to know Indonesian culture more and also promote Indian culture here, as in it is similar, and it is also we also have friendly relations for sure. And this university has given us opportunity to learn from your culture and to teach and to help the students from here to learn about our culture also.